Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun berada, kembali saya akan menyampaikan dari lokasi longsor atau amblas di jembatan Siliwangi, ya, di Jalan Siliwangi di RT 02 RW 01 Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Di mana jembatan ini, Tribuners, ini adalah jembatan heritage, ya, yang melintang di bawah Sungai Cikapundung. Nah, di sini yang amblasnya atau yang longsornya itu adalah sebelah kiri saya, beberapa tiang, ya, beberapa tiang listrik, tiang telepon dan tiang provider ini tampak amblas, ya, terbawa tanah dan sepertinya ini menimpa pipa PDAM. Nah, untuk lebih jelasnya, ini saya akan berbincang dengan warga yang ada di sini, Bapak. Halo Pak, assalamualaikum. Pak Agus. Sarang Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus, linggih di mana Pak? Di dia. Oh, linggih di dia nya. Oke. Okay. Pak, kejadiannya seperti apa Pak tadi Pak? Kelihatannya tadi ada semacam rembesan dari pipa lendang yang bocor. Ada rembesan dulu awalnya. Awalnya ada rembesan. Sebelum longsor itu. Iya, sebelum longsor terus itu. Ada rembesan. Sedikit-sedikit ada yang berjatuhan batu, sedikit-sedikit. Oh. Nah, setelah itu, iya, iya. Tiba-tiba selanjutnya ya ini terjadi. Oh. Langsung gitu. Betul-betul. Langsung amblas gitu, ya. Pak, ya. Jam berapa Pak kejadiannya, Pak? Sekitar dari sini itu jam 1 jam dari sinilah. Oh, 1 jam dari dari pukul. Kebetulan saya kan laporan ini. Ini laporan ke petugas PDAM bahwa ada kebocoran lendang. Iya, iya. Nah, dalam perjalanan mengontrol kasih, iya. Ini ambruk langsung. Sudah ambruk kok, ya. Oke, oke. Pas di perjalanan kedengaran. Iya, iya. Kedengaran ya suara? Iya, dari sini ambruk. Saya dalam perjalanan. Oh, Bapak dari sini ya? Mau ke lokasi. Oke, mau ke sini. Iya. Oh, terdengar suara ini ya, longsoran gitu. Tanah. Oke. Ah, ini Pak, kalau awal mula adanya rembesan air itu diduga dari pipa PDAM itu dari kapan, Pak? Emang katanya curiannya udah lama. Udah lama. Ya, udah lama, cuman enggak dibetulin sama pihak PDAM-nya. Oh, tapi sudah ada laporan, Pak? Enggak tahu ya, ya kan mungkin ada sih, iya. Cuman belum ada ini tanggapan juga mungkin. Oh, atau gimana lah, nggak tahu. Iya. Yang penting udah agak lama ini. Oh iya, iya. Oke, yang pasti ini pipa PDAM ya, Pak, ya? Tapi ini pipanya tidak terlalu besar, Pak, ya? Memang. Kira-kira diameter. Konstan terus mengalir terus-terusan, ya akhirnya volume airnya kan banyak di bawah. Betul. Iya. Dan terjadinya erosi. Oke. Sehingga merusak fondasi segala. Iya, betul. Ini kan banyak saluran selain PDAM juga, iya. Ada yang PLN, ada. Oh, ada saluran ini juga ya? Telepon, kan ada. Kabel telepon, kabel PLN gitu, Pak, ya? Ini komplek, Pak. Oh, kan beberapa buah tuh banyak. Oh iya. Siap, jadi berapa jaringan penting lah. Oh iya. Langsung nggak tahu putus atau apa ya? Iya. Makanya harus segera ditangani harus sekarang. Harus segera ditangani sekarang, Pak, ya? Nih, ini tiang penyangganya yang utama, ya? Iya. Terubah kan? Oh, ini tiang utama yang mana, Pak? Oh, tiang ini ya? Ini nih. Oh, yang besi ini ya? Harusnya miring gitu kan? Oh iya, betul. Oh, harusnya miring gini ya? Tiba-tiba jadi roba. Oh iya. Karena ini turun ke sini. Betul, ini merusak segala-galanya. Gitu. Oh, jadi miring gini nih posisinya. Oke, okay, betul. Dan ini rumah siapa ini, Pak? Yang ini, Pak? Ini sebenarnya rumah kebun lah, kebun lah. Oh, rumah, kebun. Ya, kebun ada kamar gitu. Iya. Oh. Saya suka kalau dari Subang. Punya Bapak ini, Pak? Ya. Oh. Suka istirahat di sini, balik-balik ke Subang gitu. Oh, ya ini mah rumah kebun lah, tempat tempat istirahat gitu, Pak, ya. Istirahat juga bercocok tanam atau apalah gitu. Oke. Melihara apa lingkungan hidup lah gitu. Menjaga lingkungan. Salah kalau mau lihat ke sana, Pak. Boleh. Bisa, Pak. Oke, Tribuners, kita akan lihat kondisi sebelah sini ya, tapi tetap kita harus hati-hati. Khawatir terjadi longsor susulan nih. Oh. Oke. Nah, ini Pak. Ah, enggak apa-apa, aman. Oh, siapa? Aman sok. Ini sama sih. Oh, ini dia, Pak. Nah. Oh, ini ya. Nanti sana. Oke, ini ya, Pak.
sebenarnya ya. Ini pondasinya udah hancur ya. Gue lihat kabel-kabel yang tentunya tua, ada rusak. Oh. Ada kabel PLN, kabel selain dan itu ya. Terus ada lagi tuh. Oh iya. Oke, Tribuners, kita tidak usah lama-lama di sini ya, khawatir terjadi longsor susulan. Jadi terima kasih karena ini sudah detail ya, informasi live saat ini. Mudah-mudahan cepat ditanggulangi, Pak ya. Siap. Ya, gitu ya. Jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.